Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel gue di sini. Kali ini aku mau coba unboxing beberapa keperluan bayi, kebutuhan pokoknya terutama ya. Nih, aku kemarin pesen di salah satu online shop gitu, dan ini hasilnya. Dia cepet banget nyampainya, cuma sehari doang dia udah sampai. Di dalamnya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke sosmed kalian. Kita buka, kita siapkan gunting. Kehamilan aku udah masuk 8 bulan, jadi aku mulai nyicil-nyicil nih guys, apa aja keperluannya yang utamanya aja dulu gitu kan. Sebenarnya sih aku nggak terlalu paham, cuma aku suka meminta rekomendasi dari orang aja. Aku beli apa dulu ya, aku beli apa dulu ya, mana yang harus dibeli banyak, mana yang nggak boleh terlalu banyak. Guys, lihat ada apa aja di sini. Wow. Oke, kita buka yang pertama yang paling gede dulu. Nah, ini adalah ini ceritanya bantal menyusui. Ini bantal menyusui. Jadi katanya kalau kita nyusuin anak, ya kan? Ini tinggal sini kita buka aja ya. Bagus banget, aku suka warnanya karena insyaallah sih berdasarkan hasil USG anaknya cewek, jadi aku pilih warna-warna yang gemes nih. Jadi nanti tuh kayak gini pakainya, nah kayak gini guys, enggak, nah kayak gini. Terus anaknya di sini gitu nyusui. Karena nanti aku akan ambil cuti, jadi kemungkinan kan beberapa bulan aku masih ASI. Aku usahain sih dengan ASI ya, ASI sendiri bukan pakai susu. Guys, bantal leher tapi gede. Oke, kita unboxing selanjutnya. Ada apa lagi? Ini nanti aku mau cuci dulu semua, ya kan, biar bersih. Tuh lucu-lucu banget. Ini tuh topinya guys. Topinya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada sikat buat botol susu. Botol susunya dari bayi nanti warnanya pink. Sesuai. Nah, ini itu namanya bedong. Bedong set. Warnanya gemes-gemes banget ya. Coba buka ya.
warna-warna yang cerah. Namanya baik kan pakai yang cerah-cerah lucu gitu. Jadi biar aku nanti cuci dulu warnanya. Aku ambil warna hijau. Bahannya lembut banget. Ada orange, ada ungu, ada biru, ada hijau, ada kuning, dan ada merah. Bedong, baik. Ini apa ya? Oh, ini eye mask. Ini kalau bayinya dijemur, eye mask. Pakai ini lucu banget nih, kayak gini begini lucu. Oh gini nih, kebalik gini. Oke, nanti kita cuci dulu. Nah ini apa, ini apa sih namanya, gurita ya, gurita bayi. Kita buka ya. Ini ada tiga warna sih, warna biru, warna biru, warna kuning, ada warna pink, ada warna selusin karena kan gak ada yang satuan. Ya mudah-mudahan pakai semua ya. Dan ini ada kaos kaki lucu. Oh gemes banget, tahu kita belinya banyak. Lucu kan guys. Ini ada warna kuning. Kaos kakinya, aduh gemes-gemes nih kalau bayi ya. Kan lagi. Ya, yellow. Satu lagi ada warna biru. Aku suka biru. Dan ini ada satu set baju bayi gitu, tapi dia dapat 3 piece. Ada warna, ini velvetnya warna kuning. Lucu banget velvet kuning. Ini udah sama celananya. Ini lucu, ada kuning, ada warna agak hijau gitu. Warna hijau lucu banget, gemes. Celananya satu lagi warna blue. Makin pusing blue. Ini gemes banget. Dan ini yang golok ini buat bawahnya ya, buat bawah gitu ya. Nah, buat di
di bawah ada warna pink. Aku mau beli yang lucu-lucu, yang dari Hong Kong tuh ada, aku udah masukin ke keranjang sih. Warna kuning, ini warna biru. Aku masukin juga ke keranjang belanjaan. Nanti aku akan unboxing lagi yang dari Hong Kong. Itu lebih lucu-lucu lagi bajunya, lucu-lucu. Nah, habis. Habis guys, sementara itu dulu unboxing kali ini. Kasih tahu aku dong kekurangannya apa lagi ya. Yang pasti tuh yang belum itu, yang belum datang bed covernya, terus stroller, sama apa lagi ya, masih banyak sih yang belum sampai. Nanti aku unboxing lagi ya, terutama strollernya tuh belum sampai. Ih, lucu-lucu ya kalau anak bayi. Kasih rekomendasian dong, komen di bawah ini apa aja yang kurang. Oke. Terima kasih udah nonton channel aku. Pokoknya bunyiin loncengnya, subscribe dan bunyiin loncengnya supaya kamu tahu update-update dari video aku selanjutnya. Jangan lupa ya, kasih komen ya. Kasih komen, kasih tahu aku apa aja yang kurang, karena ini baru sekitar 5%-nya. Masih banyak banget keperluannya. Masih ada waktu 2 bulan lagi buat aku mempersiapkan semuanya menyambut buahnya aku. Terima kasih, bye-bye.